Oke guys, kita kembali lagi di TM Gaming Pontianak. Kali ini kita bermain Reporter 2 ya. Kita sebelumnya sudah nge-review gamenya, tapi lumayan lah ya. Yuk kita sekarang masuk ke investigasi. Kita nggak mau continue, nanti ceritanya nggak paham. Yes. Yes. Nah, yang mainin bukan saya ya, tapi Eris. Saya cuma mendampingi bahasa Inggris ini. Katanya bahasa Inggrisnya buruk. Jelek. Reporter 1 gimana sih? Tapi ada yang bagus itu White Day. Apa? Apa? White Day. White Day. Itu kan asalnya dari Korea ya? White Day. Nggak boleh, nanti kita coba download. Apa? White Day. Tuh! Bayar 109.000. Cuman endingnya banyak. Kalau kita pilih option yang lain, nanti endingnya lain. Gagal. Versi bahasa Mandarinnya ada, tapi satu bahasa Mandarin berarti. Nggak ngerti. What the hell? This nightmare is haunting me again. Oh, mimpi buruknya. Oh, kemarin enggak di-save. He should find out something. Enggak tahu kalau di-save-nya itu di mana. Auto save. We need to pick up the phone. Ambil teleponnya. Di kamar belakang kan tuh. Kemarin enggak di-save. Enggak, auto save tadi. Tuh, tekan tengah. Bisa juga langsung tekan itunya tuh. Tuh teleponnya tuh, mundur. Ini lamanya. Gak bisa, harus maju lagi. Ini bahaya, ada jahat tangan nih. Hello, Stas. I'm so glad to hear you. Do you recognize me? Oh, come on, I'm all ears. Yes, I do. Now it's not easy, I have not so much time to tell you everything in details. Ada pesan masuk. The girl you're looking for is missing in the Golden Dolphin Hotel. According to one version, she was killed by her stepfather. Under the other one, she's gone for a walk in the hotel territory and didn't come back. The state police weren't really excited to find out the truth on this case, and therefore, and as usual, they charged and convicted her stepfather and got it over with. Result, she was sentenced to death. She died on the electric chair 2 weeks later. The eyewitnesses reported that before his death, he kept repeating, "If no one stops here, many people will die." That's it for now. I think you should pay a visit to this hotel. Maybe on there you can talk to the staff and find out some details. Well, I don't need to tell you what to do. You know better. You're not a little boy. I just did what I could. Well, okay, Stas. Thank you. Berarti kita suruh sana. Oke, coba balik ke tadi itu, Ben. Wait, don't forget the camera. Or the police will make you look crazy. Nanti lah. Nanti dulu. Enggak ngambil kamera aja dulu. Ambil aja dulu kameranya. Mau baca yang tadi tuh. Ini tekannya lah, tangan nih, ada tangan nih. Ini gambar tangan nih. Ambil. Baterai cuma 2. Cuma 2 deh. Tuh, enggak ada lagi ya. Enggak ada yang bisa dibuka. Coba ke sana lagi tadi. Coba gini mainnya. Mana? Yang atas sana itu. Apa tadi tulisannya? Emergency call Ethan. Reason of the death. Coronary complete rupture. His death was verified. Oke. Dah. Panjang benar, malas bacanya. Bawahnya. Ini bah. Aduh, bising, malas bacanya. Oke, yuk. Kita langsung saja ke kemana ya? Kemarin kemana? Ke hotel ya? Hotel. Bismillah. Anjay. Itu pertama bilang. Kok perginya pagi sampai malam? Ini sejauh mana sih? Oh, iya, ada suara apa tadi?
Tuh anak kecil tuh. Kiri. Harus gak diikutin? Kiri. Nah itu tuh. Harus gak diikutin? Kok makin gelap sih? Gak ada senter tuh. Ini hidupin. Apa tadi itu? Wow. Apa tuh? Apa yang di atas? Jatuh. Apa sih itu jatuh? Gak tau. Baru aja main, mas udah kayak gini. Ini apa nih? Kok hotel kosong? Udah, ini apa bling-bling? Terus kok gunanya tangan ini? Apa itu? Apa itu? Lihatlah. Nggak tahu. Ini gunanya tangan apa? Ngambil. Baterainya tuh sayang. Nah, ada, bisa dipakai. Apa itu hijau-hijau tuh? Bisa dipakai. Oh, memang itu. Kok tadi ada anak kecil sih? Memang jalan ke kiri ya? Nggak tahu, pokoknya yang kemarin tuh bukan cuma anak kecil doang. Pas mas, pintunya bukan pintu yang ini kemarin masuk. Oh, berarti bukan ke kiri. Ini kan belok kiri tadi. Kemarin lurus. Ah, kok pintunya? Kok pintunya tertutup sendiri? Iya. Apa nih? Nggak bisa diklik. Maju. Nggak usah. Mau dikunci? Dikunci. Bisa keluar. Masa harus balik lagi? Bisa keluar nggak? Atau ada kunci kah di sini, sini? Kunci. Apa tuh? Kunci. Nggak ada. Kok gelap sih? Boh. Kosong. Ada pintu nih. Bisa buka? Oh, bisa. Kalinya ada hantu di situ kan. Jeder. Kok kena ke kita? Kita terlalu dekat. Itu pintu tadi. Itu pintu tadi. Itu pintu tadi. Coba keluar. Masuk rumah yang lain. Udah gak bisa keluar, cuy. Bisa. Ah, kan kemarin rumahnya itu. Yang ini, masuk ke lorong yang ini nih. Pertama nih. Lari. Larinya lajunya kok. Banyak. Oh, itu hantu. Anak kecil itu lagi, cuy. Oh, kan itu hantu tuh. Langsung hilang dia biru-biru. Oh, jadi senjata kita nih ini. Kamera. Kejar hantunya. Tas apa? Enggak bisa dia apa-apa kan. Enggak bisa diambil. Siapa tahu ada senter gitu. Masa pakai handycam mulu. Ada pesan. Sebelah kanan biasanya ada apa namanya? Ada clue gitu. Masuk sini. Ada apa ini? Oh, kan kemarin ada manekin sekarang enggak ada? Iya. Ini tempat ini depan nih ya. Ah, ingat enggak yang kemarin kita nge-review game? Iya sih, enggak bisa ambil kunci atau ruangan atau ada apa gitu bisa diambil gitu, enggak ada kah? Tuh? Enggak ada. Mana itu ini nih. Kan kemarin ada manekin kan? Manekinnya ngidupin itu. Enggak bisa terus kemana nih? Sekarang lagi. Gelap ya? Itu apakah ini? Dede terkunci. Nah nih. Ini tas bisa diambil lagi sih? Enggak bisa. Bisa. maka terus mau ke mana? Oh, dokumen. Oh, hello, enggak bisa digerak. Bagian kanan. Maju lagi. Terlalu jauh. Harus dekat lagi. 25. Suhu kah? Suhu derajat kah? Suhu kah sensor atau baterai? Jam 25 itu jam tuh kan? Itu jam kan? Maksudnya bunyinya 25 kali tek. Jam gitu 25 kah? Mana ada jam 25? Makanya bunyinya kah tuh? Tuh ada itunya. Jamnya ya? Itu bercak darah kah? Jamnya tadi di rumah yang tadi? Iya sih, yang sisi sebelah sana. Sebetulnya masa jam sisi sebelah sana kan pasti di sini ada juga. Mana tuh ya? Lorong. Nah, tuh kan hidup sendiri itu ada manekin kan? Mana cuy? Di mana dia? Sebelah kanan, sebelah kiri tadi. Kiri sini? Masuk kan? Masuk rumah, masuk ruangan yang tadi. Tuh. Ruangan itu. Enggak ada siapa-siapa, cuma ada manekin. Masuk aja. Nih, sebelah kanan nih. Manekin tuh langsung ada manekin. Tuh kan. Oh my god, dia yang hidup ini, yang hidupin. Oh, bodo amat, ada enggak di belakang sini.
Di sini sampai sini. Oh, haruskah hidup langsung kayak gitu? No, no, berarti no, ada hantunya tuh. Tuh manekin tuh ya. Tadi manekinnya enggak ada ya. Oke, siap, yuk kita mati lagi. Hidupin kameranya lama, oh. Bunyi-bunyi kayak gitu lagi. Oh my god. Apa tuh, Bo? Terus? Berarti kan enggak ada jamnya. Jamnya itu di rumah yang tadi. Ini bisa diambil apa ini? Oh, iya ya, terus bisa dibuka terus bisa nyuri gitu kan. Jongkok. Enggak kelihatan. Haruskah? Berdiri lagi. Berdiri gimana nih? No, itu lari. Oh, bisa ya. Bisa entar. Gila. No. Enggak pakai infrared. Ya udah berarti ke rumah sebelah. Yang ada jam tuh, jam. Itu tadi ngapain ya itu? Hello, mau cek. Hello, boleh. Darah, cuy. Nangis kenapa ya? Maaf, Pak, Bu. Itu ya, nangis kenapa ya? Itu nangis itu. Didekatin lagi tuh. Ulala. Anjir, gus bom. Nah, pergi aja. Loh, ini tuh hotelnya kayak gitu sih, lobbynya pintunya enggak bisa dibuka. Wah. Pintunya pindah-pindah ya. Hotel kok enggak ada siapa-siapa ya? Tadi pintu masuk kita kan di sini. Terus tadi udah masuk ke sini. Tapi jamnya ada di situ. Terus ada pintu lagi dari di sini. Ini ada pintu nih. Ada enggak? Itu jendela atau jendela? Enggak ada apa. Ruang santai. Enggak bisa dibuka. Terus harus masuk ke pintu sana lagi. Berarti ke rumah sana dong. 25 maksudnya 25 bunyi tek-tek atau deng. Deng itu gimana sih? Enggak paham juga. Ini nih gara-gara si Eris ngelihat Meow Owl main game horror jadi pengen main game horror dianya. Tapi enggak berani. Itu apa? Enggak ada apa-apa. Jamnya tadi di mana jamnya? Enggak ada ceklikan lampu gitu, saklar ini. Oh. Suara tuh? Tuh suara jam tuh? Mana? Ini suara jam. Coba diam. Tadi bunyi tek. Sebelah tadi di belakang tadi. Di belakang tadi. Ini pintu tadi. Enggak, tadi ada bunyi tek. Tek itu apa di bawah tuh? Enggak yang ini. Tuh. Apa tuh? Enggak, ini memang noda. Pintunya tuh. Di sini tadi bunyi tek. Tek. Ini gelap banget, enggak ada saklar lagi. Enggak tahu mau ngidupinnya di mana dulu. Tuh kan? Tuh. Ada jam. Mana? Mana? Belakang lah, mutar-mutar terus. Tunggu. Ini bisa diambil enggak? Enggak bisa. Ini jam. Terus? Berapa kali? Kok enggak dihitung? Enggak tahu. Enggak dihitung. 25. Kok? 25 detik. Tuh. Bisa dibuka tuh. Lalu gelap. Memang harus pakai indikator. Mana tadi jamnya? Jamnya udah terbuka kan tadi kan? Itu belum. Tuh. 75. 75. 25, 75 apa 100. Sih maksudnya? Oh, ini cepet banget lah. Kok jamnya kayak... Dekati semua benda yang ada di ruangan. Kunci untuk membuka ruangan terkunci ada pada salah satu ruangan. Silakan cari dan temukan untuk bisa menuju ruang selanjutnya seperti itu. Cari, dekati terus. Gila, hampir mau 1 jam. Sosok yang terlihat bikin kamu kaget, mungkin berarti game itu bisa menyemaikan. Ini tidak adil. Nah, ini dia. Kunci! Nah itu. 72. Belak sih. 75 tambah. Bukan, 25 dulu. 25, 75. Kembali ke
34 menit. Waduh. Oh my god. Oh, hantu. Itu hantu. Mati, mati. Baru aja main udah mati. Oh my. Oh, memang mati gak? Oh, kita harus mati emang? Itu apa? Kayaknya apa itu? Baru aja ketemu. Bagus, bukan kita lagi denger aja. Day 7 Deja vu. Oh, Deja vu. Mungkin sampai di sini dulu lah Vino, gila asli boy. Sudah 35 menit ini kita mainkannya, kayak kita baru juga nemu tempatnya di mana, rupanya di sebelah pintu. Woi, woi, sampai gitu, Pak. Oke lah videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe, comment and share. Ini adalah video yang pertama ya dimainkan oleh Eris, yaitu game horror. Jangan lupa kritik dan sarannya. Thanks for watching. Bye bye.